Pelukis internasional asal Amerika membuat lukisan wajah berukuran raksasa. Teristimewa karena lukisan ini bertemakan keanekaragaman budaya dan ras di Amerika. Sebelumnya Oktober 2013 lalu, George juga menghasilkan karya serupa. Etnik, indah, dan mengagumkan. Karya spektakuler kembali dihasilkan pelukis asal Amerika Jorge Rodriguez Girada. Sosok wajah pria muda berukuran raksasa ini dilukis pada halaman National Mall di Washington DC, Amerika Serikat. Jorge merancang desain foto dengan format presisi tinggi. Selanjutnya, dengan teknologi satelit dan GPS, 10.000 marka dengan pasak dan benang ditandai. Dengan dibantu puluhan tim konstruksi, Jorge mulai melukis perpaduan pasir dan butiran tanah humus di lahan seluas 6 hektar ini. Tak main-main, bahan baku pembuatan lukisan ini berasal dari 2.500 ton pasir, 800 ton tanah humus, dan 10.000 pasak kayu. Proyek yang bermula awal bulan September lalu ini akhirnya hasilkan karya menakjubkan. Konsep lukisan wajah ini bermakna perwujudan harmonisasi keanekaragaman budaya dan ras di Amerika Serikat. This is a beautiful piece of art, not just because of what it looks like, but what it stands for. And it's an amazing thing that we can now have a dialogue about diversity and embracing the idea of diversity and how diversity is a celebration of what makes this country great. Karya lukisan berjudul Out of Many One ini akan dibuka Sabtu 4 Oktober hingga 31 Oktober mendatang. Para pengunjung juga dapat menyaksikan indahnya lukisan ini melalui Monumen Washington. Sebelumnya, Oktober 2013 lalu, Jorge juga menghasilkan karya serupa. Lukisan wajah anak ia lukis di tanah lapang seluas 400.000 meter persegi di Belfast, Irlandia Utara. Lukisan ini berjudul Wish atau Harapan, yang bermakna sebuah harapan masa depan yang baik untuk umat manusia.